ke sana. Berapa? Motornya gugur sana. Ah. Itu ledakan tadi. Curanmor bikin resah, dianiaya warga hingga terkapar. Udah bang. Emosi masa ini tak tertahankan lagi saat satu dari dua komplotan pencurian bermotor berhasil diringkus warga di perumahan Villa Mutiara Cikarang, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ya, salah kampungan lu bang ya. Maling. Ada pesta kok. Masa yang geram dengan ulah pelaku terus menghadiahi bogem mentah hingga pelaku tak berdaya. Sementara satu pelaku lainnya kabur melarikan diri. Peristiwa ini berawal saat dua orang berusaha mengambil sepeda motor. Namun aksi ini kepergok pemilik motor. Salah satu pelaku mengeluarkan senjata airsoft gun dan langsung menembakkan 3 kali ke arah pemilik motor hingga mengenai dada. Pelaku langsung kabur. Hanya terluka ringan di bagian dada, korban langsung mengejar pelaku bersama warga lainnya hingga berhasil meringkus pelaku setelah terjadi kecelakaan. Sayangnya, satu pelaku lainnya kabur. Baru duduk di kursi gitu, baru pegang HP, tiba-tiba ada yang suara getrak gitu. Kata saya kayak ada yang buka, gerbang gitu kan. Pas saya buka, pintu gerbangnya udah kebuka ke sini. Jadi orang itu langsung kenceng bawa mobil, apa bawa motornya. Selain mengamankan pelaku, warga juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa sepucuk senjata jenis airsoft gun, kunci T, sebilah pisau, dan satu unit motor milik pelaku. Tadi saya pikir kan keributan, gak taunya maling juga gitu. Pelaku 2 orang. Pelaku itu bawa 1 soft gun sama pisau. Kini polisi masih memburu satu pelaku lain yang telah diketahui identitasnya. Ya, salah kampungan lu bang ya. Maling. Ada pesta.